Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Gus dari channel Myvi tentunya ya. So hari ini kita masih bermain Pokemon Unite. Seperti biasa di sini aku akan mereview salah satu hero yang ada di Pokemon Unite. Nah, ini kalian udah lihat nih di depan mata kalian ya, Cinderace. Nah, di sini lagi ya bisa kita bilang lagi di buff juga ya untuk Pokemonnya ya. Nah, seperti apa untuk build itemnya? Kita lihat langsung di sini ya guys ya. Oke, kita ke Pokemon. Kita buka Cinderace. Nah, di sini untuk build item yang pertama itu aku pakai Muscle Band. Muscle Band-nya ini punya basic stat nambah attack 15 dan basic attack speed sebesar 7,5% ya guys ya. Terus di sini efeknya itu ketika kita menghit biasa itu bakalan nambah damage kita ya 3% ya. Terus selanjutnya kita ada Scope Lens, itu mendapatkan critical hit damage ya sebesar 12% dan critical hit rate sebesar 6%. Ini lumayan banget ya, ini bakalan menambah criticalnya kita ya guys ya, critical rate dan critical damage nya terus yang terakhir, item yang terakhir itu ada Razor Claw. Nah, Razor Claw ini juga stat bonusnya itu critical hit rate ya 2,1%, terus ada attack juga tambah 15. Nah, ketika kita menggunakan ulti, nah ada tambahan damage sebesar 20 minimum ya, minimum 20 damage tambahan. Nah, ini cocok banget untuk dipakai untuk Cinderace guys. Guys ya, aduh belibet ngomongnya. Nah, sekarang terus untuk skillnya guys. Yang pertama pasti kita ambil Ember, terus ada Low Sweep ya. Terus pilih salah satu dari skill ini guys, Pyro Ball atau Blaze Kick. Aku sih better pilih Pyro Ball, kayaknya menurutku lebih sakit, terus untuk cooldownnya juga lebih sebentar guys, cuma 5 detik ya, kalian bisa lihat di sana. Terus di sini skill yang kedua ya, itu ada Flame Charge, terus ada Vein. Menurut aku sih Flame Charge lebih bagus karena ya lagi kita bisa lihat itu cooldownnya juga 5 detik, terus kita bisa ngedash guys atau ngedash ya, ngedash maju atau mundur. Mundur kayaknya nggak bisa deh, maju deh ya. Nah, itu yang level 9 juga kita bakalan dapat ultinya ya, Unite move-nya. Di sini namanya Blazing Bicycle Kick. Itu kita salto kayak ultinya kayak pemain bola tuh, Ronaldo mungkin ya. Nah, seperti itu guys. Nah, seperti apa gameplaynya, langsung aja kita masuk ke gamenya coy. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya nih ya. Langsung kita ambil seal 1 dulu. Sama Pikachu kita di atasnya. Wasem. Ledek nak tuh. Nah, di sini guys penting kan carry-nya ya guys ya. Kita pengen jadi carry itu yang dikasih XP dulu guys atau ngelas hitnya ya. Jadi kalau kalian mainnya role-nya tank kayak gitu, ya udah jangan digini dulu guys. Alah. Wah, mantep banget nih. Jangan di last hit, cok. Jangan dilasit dulu lah. Kenapa sih? Udah kecolongan satu gini loh. Mati nih Bulbasaur-nya nih. Dalam banget ngambilnya ini kak, jangan terlalu ke dalam kak ngambil momonnya. Ini ada kok momon nih di sini nih, nggak sampai ambil yang gitu juga. Harus ku bantuin guys tadi guys, soalnya males. Soalnya males udah. Harusnya nggak gitu sih, tapi ya mau gimana? Nolong malam, mau gimana? Nggak lah, nggak boleh gitu ya. Kali aja boleh kayak gitu. Oke, kita tahan dulu. Tuh, kan diambil lasitnya kan? Makanya aku biarin mati tadi, karena males. Stun. Hmm.
Oh, gak mati, cok. Kita balik dulu, guys. Ini ada makanan sih di atas. Udah nggak apa-apa. Deket juga, guys. Wah, Charizard-nya masih jadi kecil ya. Mantap. Oke, udah harus gua dulu, guys ya. Harusnya ya. Butuh bantuan nggak? Nggak kan? Ya udah. Harusnya kita ke bawah dulu, guys. Oke, kita balik dulu ya, guys ya. Oke, sorry guys, tadi lagi ada suara. Aduh, sangat flipper aku. Asam. Oke, nice. Satu lagi. Nice, pika-pika. Ya, di atas diambil gak apa-apa guys. Santai aja. Farming dulu, santai. Nice. You on fire, let's go. Bisa gak nyetak gol? Oh, bisa. Ting. Oke, aman, kalem. Ambil gini dulu, guys. Ambil rotten dulu, musuhnya di mid, aman. Oke, hai, hai kak. Wih, mantap kali, bos. Wait, ada musuh nih di sini nih. Ada musuh nih di sini, guys. Tuh kan. Udah kelihatan dari di map ya. Hati-hati kok ya. Kita ke atas dulu. Bisa gak? Oh, aman ya. Aman, guys. 50. Cakep. Ih, takut. Aduh, gak bisa, guys. Wah, gak kegocek. Biasam. Dia udah ngeluarin unite move soalnya. Gak bisa kita. Apa namanya? Kita gocek-gocek. Tidak bisa, guys. Ya nggak apa-apa. Turtle dia belum respon ya. Turtle dia belum respon kemana, guys? Nggak lihat aku tadi. Terlalu fokus ya. Terlalu fokus. Wait, diseruduk banteng.
Valon, Valon. Eh, Valon lagi. Talon, ya, yeah, Talon, Talon Flame. Oke, sabar, guys. Gocek-gocek anjir. Nice. Wah, teman kita nih. Dia nggak ada ulti ya, talonnya ya. Kita ambil ini dulu, guys. Oh, udah nggak ada. Udah ada Zapdos. Dapat. Oke, nice. Kita scoring dulu di bawah. Woi, scoring, woi. Dapat Zapdos juga, woi. 100. Okay, let's go. Nice. Mid. Aduh, nggak keburu. Buru-buru, guys. Anjir. Sakit. Buru lu ah. Wih, takut, guys. Udah balik dulu, jangan over PD ya, guys ya. Penting kita udah nyetak gol juga, udah aman ya. Ya udah, kita tinggal dive lagi, tinggal 30 detik lagi. Musuh kita teman kita udah 3 meninggoy. Bisa nggak aku ngumpulin ulti nih? Bisa, guys. Musuh juga nggak ada yang maju. Oh, di atas, cuy. Oh, di bawah juga, cuy. Hai Pikachu, kemana? Aku nggak mau keluarin ulti, woi. Ulti dong, ulti. Ulti, oh, nggak bisa ngeluarin ulti, guys. Oke, okay, nice. Kita lihat siapa MVP. Skornya berapa ya? 800? Ya, 400, 500 paling, guys. MVP. Wah, kita yang MVP, guys. Dapat 10 kill dan 7 assist. Overall skornya kita 90 ya, guys ya. Kita nyetak skor 204. Oke, okay, not bad lah ya. Lumayan untuk Cinder Race. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.